Saudara Bupati Lingga Muhammad Nizar membuka perhelatan Musabako Tilawatil Quran ke-10 tahun 2024 tingkat kecamatan di Desa Sungai Harapan, Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga. MTQ ke-10 tingkat kecamatan Singkep Barat ini diikuti oleh 167 peserta yang berasal dari kafilah-kafilah desa dan kelurahan yang tersebar di Kecamatan Singkep Barat. Pembukaan lomba keagamaan ini berlangsung meriah, kafilah dari desa dan kelurahan tampil dengan ciri khas masing-masing. Untuk menyongsong masa depan yang gemilang, sangatlah pandai, hadir peserta, sangatlah paten. Dalam sambutan, Bupati Lingga menjelaskan bahwa kitab suci Al-Quran adalah kebutuhan mutlak umat manusia. Karena di dalamnya terkandung hidayah, syifa, rahmat, serta peringatan untuk umat manusia. Selain itu, Muhammad Nizar juga menyebut jika MTQ kecamatan ini merupakan persiapan menuju MTQ tingkat kabupaten yang akan digelar bulan depan. Untuk itu, masing-masing kecamatan harus tampil secara baik dan kompetitif guna menuju capaian maksimal di tingkat provinsi nantinya. Kategori A Singkep Barat tentu dari wilayah Kecamatan Singkep Barat ini biasanya terlalu menampilkan kategori A yang terbaik ini. Dan tentu di wilayah kecamatan-kecamatan yang lain juga akan memunculkan kategori A yang terbaik juga. Nah, ini saling berpacu mengirim yang terbaik untuk di tingkat kabupaten di Kecamatan Selayar pada tanggal 2 Maret sampai tanggal 8 Maret. Nah, mudah-mudahan yang terbaik dari masing-masing kecamatan termasuk di wilayah Kecamatan Singkep Barat dapat memberikan persembahan nantinya untuk pembukaan MTQ tingkat Kecamatan Singkep Barat ini juga dihadiri oleh Ketua PKK Kecamatan dan Kabupaten Lingga, OPD Lingga, Camat Singkep Barat, dan tamu undangan lainnya. Nur Hadi Sulaiman melaporkan dari Lingga.